chair. Thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Pilihan kecil Dun Chini telah berakhir dengan kejayaan gemilang buat Barisan Nasional apabila calonnya Muhammad Sharim Mat Zain berusia 41 tahun meraih 13,872 undi mendudukkan dua calon bebas dengan majoriti 12,650 undi. Tengku Datuk Zainul Hisham, Tengku Hussein, 64 tahun yang menggunakan simbol rumah serta mendapat sokongan padu bekas Perdana Menteri ke-7 Tun Mahathir Mohamad memperolehi 1,222 undi, manakala seorang lagi calon bebas syok sendiri, Muhammad Syukri Muhammad Ramli, 49 tahun, berlambangkan kunci sekadar menerima 137 undi daripada saudara mara dan kawan-kawannya. Ini merupakan kemenangan hat-trick berganda oleh Barisan Nasional di mana sebelum ini mereka meraih 5 kemenangan berturut-turut dalam pilihan raya kecil Cameron Highlands, Semenyih, Rantau, Tanjung Piai dan Kimanis. Berdasarkan pemerhatian pemerhati politik dan lontaran komentar di media sosial, terdapat 5 faktor utama kemenangan Barisan Nasional di Dun Chini. Pertama, kecemerlangan kerajaan baharu Perikatan Nasional. Sebagaimana yang sedia maklum, kerajaan baharu Perikatan Nasional, pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin yang turut didokong oleh Barisan Nasional mempamerkan prestasi cemerlang sepanjang 100 hari pemerintahan awal mereka. Ia menambat hati sanubari rakyat Malaysia, khususnya orang-orang Melayu, di mana luka-luka dan kebimbangan majoriti umat Melayu Islam terhadap pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan yang didokong kuat oleh DAP terubat dengan tertubuhnya kerajaan baharu ini. Prestasi kerajaan PM diwarnai dengan kejayaan gemilang dalam usaha menangani wabak COVID-19 walaupun kerajaan baharu mengenakan sebegitu banyak kekangan dan larangan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac 2020. Namun, ia bukanlah luka yang mengguris hati. Sebaliknya, majoriti rakyat seia sekata bersama-sama dengan usaha-usaha kerajaan. Kedua, keutuhan Ikatan Muafakat Nasional. Semua sedia maklum, pada pilihan raya umum ke-14 berlaku pertembungan 3 penjuru di Dun Chini di antara Barisan Nasional, PAS dan Pakatan Harapan, di mana Barisan Nasional meraih 10,027 undi, PAS mendapat 5,405 undi dan Pakatan Harapan menuai 1,065 undi. Dengan kerjasama politik terjalin di antara UMNO dan PAS, sudah pasti jumlah undi Barisan Nasional meningkat lagi dengan tindakan Pakatan Harapan enggan bertanding bagi mendapatkan mandat rakyat. Ketiga, Chini adalah kubu-kubu Barisan Nasional Pahang. Dun Chini terletak di dalam Parlimen Pekan yang kita sudah sedia maklum diwakili oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, di mana beliau sendiri menang dengan majoriti 26,464 undi. Malah Datuk Seri Najib yang turun padang sebagai bosku, berkemping siang dan malam serta bertemu dengan akar undi telah mengundang simpati dan dukungan kuat penduduk tempatan yang sememangnya mengenali susuk tubuh pemimpin kesayangan mereka ini. Keempat, tiada isu besar di peringkat Dun Chini, Parlimen Pekan dan Negeri Pahang. Modal parti dan calon lawan sudah tentu kelemahan pentadbiran di peringkat DUN, Parlimen dan Negeri sebagai modal meraih undi daripada pengundi khususnya atas pagar. Namun dengan ketiadaan isu-isu besar di semua peringkat, pastinya telah mematikan sebarang usaha memburukkan reputasi calon dan gabungan Barisan Nasional
yang menjunjung lambang Dachi. Faktor kelima, Pakatan Harapan tidak bertanding. Dengan keengganan Pakatan Harapan menyertai pesta demokrasi pada pilihan raya kecil Dunci ini, menjadikan tiada saingan yang kuat menentang Barisan Nasional, dan majoriti pengundi sudah menetapkan pendirian seawal selesai penamaan calon lagi untuk mereka memberi mandat kepada calon BN Muhammad Sharim Mazin. Ditambah pula dengan suasana kucar-kacir di dalam rumah Pakatan Harapan yang berantakan di sana sini, menjadikan Pakatan Harapan tidak selesa dan berselera untuk menghadapi pilihan raya kecil, manakala rakyat pula tidak berselera untuk bersama mereka. Apa yang pasti, pengundi setia Pakatan Harapan tetap turun mengundi calon bebas Tengku Datuk Zainal yang meraih 1,222 pilih. Sekian lontaran analisis kali ini. Sehingga bertemu lagi. Jom subscribe, like dan share DIN TV di YouTube, blog dan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.